Pesawat tempur Sukhoi SU-30 melakukan ujian letupan bom P-250 buatan tempatan Indonesia di Laut Iswahjudi, Kabupaten Magetan. Bom seberat 1/4 tan itu diledakkan di kawasan latihan Pandan Wangi, Jawa Timur dari ketinggian 2,000 kaki. Bom ini selesai menjalani ujian letupan di Pandan Wangi. Ini buatan yang kedua khusus untuk pesawat Sukhoi. Sebelumnya 100 kg sudah berjaya digunakan. Daya ledak bom P-250 dikatakan boleh mencapai sehingga 1 ke 2 kilometer. Satu pesawat tempur jenis Sukhoi SU-30 mampu mengangkat sehingga 3 tan bom.